Usai apel pagi di lapangan Jenderal Sudirman Korem Losmawe, satu persatu ponsel ratusan prajurit TNI Korem 011 Lilawangsa mendadak diperiksa. Pengecekan dilakukan sesuai arahan dari Komandan Korem dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran untuk mengantisipasi adanya permainan judi online yang dilakukan oleh personel TNI. Tidak ditemukan adanya aktivitas yang dilakukan oleh personel Korem 011 Lilawangsa yang mengarah pada judi online. Namun sanksi tegas diberikan jika adanya ditemukan anggota TNI yang bermain judi online. Dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran mengatakan pemeriksaan aplikasi judi online di handphone atau HP masing-masing prajurit TNI bertujuan upaya pencegahan terhadap bahayanya praktik judi online serta pemeliharaan integritas prajurit TNI dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Dan Rem juga menyebutkan saat ini bukan hanya darurat narkoba, begitupun maraknya praktik judi online yang mengancam baik di tengah kehidupan masyarakat, kalangan instansi dan TNI, bahkan dapat merusak kemajuan para generasi muda mendatang ikut terancam. Menurut Danrem Ali Imran, permainan judi online tidak ada yang bisa membuat kaya, malah sebaliknya dapat merusak pola pikir diri sendiri, keluarga, ekonomi, bahkan dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.